Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Denimon. Kita lanjut main Kapten Tsubasa ya guys. Ini ada apa notis baru nih dari klub ya. Mereka bilang ada ini ya, problem di gamenya. Ada apa aja nih? Brian Clifford, terus Full Power Football, Skip Ticket, semua-semuanya itu pada error semua nih gara-gara pindah ke Unity 9 apa Unity 8 gitu katanya. Terus kita dikasih kompensasi guys setelah event pas lagi apa cup sekarang ini tuh nggak bisa nge-shoot ya kalau ngelawan kita tuh kipernya Spadas guys. Jadi ya gitulah, moga aja kompensasinya bagus ya dari klub. Nah sekarang gue ngelanjutin Henshin League nih guys, lagi lawan Royce guys. Timnya kayak gimana gue nggak tahu ya, cuman pasti strong sih kalau mainnya di Henshin League. Sorry. Gue masih pakai tim yang sama guys, karena emang tim gue yang paling kuat ini doang sih. Oke, udah ada orangnya ya guys. Ini lawannya Royce guys. Namanya Rio tapi ya. Oke. Gila gue lawannya EU mulu cuy di cup ini. Orang-orang strong semua anjir. Gak paham lagi gue. Kenapa nih? Oh, gue kira force cost lagi guys. Oke. Oke, kita udah mau mulai nih ya. Lihat dulu timnya ya gimana. Kita lihat celah-celahnya yang bisa dimasukin. Dino ya. Oke, lewat Margus ya berarti. Sabda. Yoshi koi. Sonna. だだ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 だ
Udahlah ya, kita habisin aja stamina nya dia. Babak kedua gue pakai dia sih, gue pakai power up ya. Ore no tekniku ga tomeraru ka? Ini untung enggak ada ini ya yang ngabisin non Japan player gitu. Kayak si siapa namanya? Ore no tekniku ga tomeraru ka? Sorry, gue lupa. Nan basa gitu enggak dimasukin sama dia. Kan dia solid ini pasti kan. Kalau dimasukin nyesek juga sih dia gua. Kurang 5% juga. Ore no tekniku ga tomeraru ka? Oke. Gua gak mau ambil resiko sampai deket-deket gawang baru gua shot. Harusnya sih gol ya. Itu gua gak tau nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa lah ya. Iya, 6. Oke, Chrisman. Dia nggak naruh Gote ya. Ini gue mesti hati-hati banget nih ke Margusnya. Dia nggak pakai Schneider merah yang buff Margus. Harusnya lebih kecil daripada si Extreme Tech ya. Harusnya. Startnya si Margusnya dia harusnya lebih kecil.
gua harus hati-hati banget ya. Dia mau langsung pas ini kayaknya deh. Kalau nggak di dribble terus langsung pas biasa. Nice, mantap Sawada. Yo. Yoshi koi. Aish. Bahaya banget nih. Super interception ya. Coba deh. Kena ya, harusnya gue shot aja. Salah gue nih. Harusnya gue shot guys tadi guys. Oke, Sawada gue dapat lagi. Gue ke Roberto kali ya. Dari sini harusnya aman sih gue. Ngantuk. Ayo. Si apa namanya Gentle ini lobang banget sih sebenarnya dijadiin defense. Harusnya ditaruh tengah ya. Soalnya kalau di tengah dia pasti cuma ngelawan shot-shot doang. Ayo, shot, hike, nice. Kawan Eric. Salah gol. Aduh dia critical ya, gue dapet critical ya. Gue gak dapet. Bisa. Ayo, goal. Please goal. Gue pengen banget menang, sekali aja. Gue belum pernah menang anjir di league ini. Anjir, di full power cuy. Ah ini bisa ketangkep ya. Kuat banget soalnya nih si Jimmy ini. Ah, ketangkep guys, gila. Kuat banget loh dia. Padahal udah gak dapet pasif ini loh. Cuma dapet dari HA-nya doang statsnya. Stress ya, kuat banget, gila. Gimana? Gue dapet, gak dapet bentar yang master ya. Oke, kita coba gini deh. Gua nggak bakal pakai full powernya soalnya gua mau pakai bias lagi di babak kedua ya guys. Anjir di evil attack sama dia. Bisa rainbow gitu ya. Krusial banget lagi rainbownya pas lagi di akhir-akhir gini. Wah ini bahaya nih. Pasti ngoper ke Margus dia nih. Come on. Gimana? Kayaknya sih dia pasti nggak pas ya. Bener kan gue, tapi nggak dapet ya, gede banget, 18 kah cuy. Aduh. Kalah elemen juga lagi kan. Kalah elemen, kalah momentum. Wah, dapet list. Anjir, high lagi gila. High angle head to. Aduh, bapak. Kalau gue pakai full powernya sayang banget guys. Biarin aja. Gambling. Gila, berat banget anjir. Cuman gue udah dapat ininya lah. Gimana cara lawannya ya? Gue harus nahan full power gue sampai dia nyerang pakai Margus. Tapi gue harus nyerang juga sekarang. Berat. Gak apa-apa lah. Gue mainin AoE-nya di babak tambahan aja kalau emang seri ya. AoE atau Masao Kazue. Masao Kazuo bagus sih sebenarnya, tapi gue harus main high ball. Kalau dapatnya low langsung bego gue. Oke lah. Gue butuh Masao yang itu deh. Masao yang DF ya. Bagus juga anjir, dikomboin sama Kazuo DC. Dia masukin apa nih, kita lihat ya.
dapet Snyder-nya di... Wah, anjir. Itu tuh pemain wajib ya, Naturiza itu. Wah, iya dia duluan ya. Dia ada dua pilihan nih. Entah ke Naturiza satu, atau yang keduanya langsung ke Levin ya. Levinnya dijadiin tukang pasar kayak Gote, guys. Tapi Levin itu minim di stat sih sebenarnya. Kalau di Gote masih oke lah ya. Agak-agak pusing kalau di Gote. Levin pasti... Oh enggak, kenapa dia? Dia suka main apa nih ya? Oke. Feeling gue dia bakal 1-2 sih. Ayo. Yoshi, ikuzo Pierre. Kimeru. Deppel kougeki ni shikaku wa nai. Yoshi. Oke. Oke, nice. Oh, anjir, biar dia yang dapat loh. Ayo, auto intercept, auto intercept. Oke. Okay. Dias. Alah, mak. Anak gue kasih ke Robson. Yes. Kejauhan anjir gue ngasihnya. Makete tamaru ka? Ikuzo. Enggak. Gue enggak mau pakai full power. Oh, dia langsung nge-shot. Ore mo tsubasa o hirogete ozora ni habataku. Aman, aman, aman. Jauh ini. Kita jauh. Yoshi koi. Ketangkap harusnya sih. Jauh banget soalnya. Walaupun dia wakabai si killer terus merah juga ya. Ketangkap lah. Terlalu jauh soalnya deh shotnya. Kalau dia full power beda cerita sih. Oke. Okay. Yoshi koi. Gua dribble. Soalnya dia lemah dribble ya, guys. Tackle-nya lemah ya si Klinsmann ini. Klinsmann ya? Klinsmann apa Klinsmann sih? Lupa gua namanya. Harusnya gua ke Roberto ya. Oke. Sabu da. Yoshi koi. Samete yaru. Ngeri-ngeri sedap juga sih ini lawan Pierre ini. Stats sih gue menang, tapi ah, fuck man. Stats enggak terlalu ngaruh ya. Hai Misugi, Misugi, Misugi. Match up Misugi. Ah, fudge. Bahaya banget ini. Dia 1-2 langsung low banget ya statnya Napoleon. Yoshi, ikuzo Pierre. Jadi makin low guys, statnya makin gede guys. Untung force momentumnya enggak gede ya. Kalau ikutan gede juga force-nya gila sih. Ampun gua. Oke, dia nge-shot. Ini gua kepaksa pakai ini nih. Pakai full power gua nih. Ya, sekitar 27k nih kayaknya nih. Oh, 26k ya. Mau enggak mau gua harus pakai full power, guys. Rainbow ya enggak tuh. Gak sia-sia gua nyimpen-nyimpenin full power. Ini enggak boleh gue sia-siain nih. Oke. Sabu da. Makeru ka? Ah. Ini gambling sih gue. Wah, anjir. Kena nih kayaknya gue. Wah, anjir kena. Sonna.
Oke, dapat. Please. Nice. Ayo. 23k doang. Bisa gak ya? Ranking Tiger Blade. Putih doang lagi. Yang high aja gak masuk, gimana yang volley nih? Cuma putih. Ayo. Oh, goal guys. Nice. Mantap juga. Ini gue tinggal. Aduh, bisa gak ya? Di Miracle Drive atau Margus. Bahaya juga sih. Aduh. Dribble dia nih. Tawan tuh ya. Wantu. Bisa gak ya ini? Bisa ya. Ini semuanya bergantung sama Wakabayashi gue nih. Tinggal ayo Wakabayashi. Ini matchnya di tangan lo ini. Matchnya literally di tangan lo doang nih. 23k ya. Ayo, ini kalau lo tangkep gue menang. Udah tinggal lo aja nih gimana sama Besi. Please, tangkep, please. Anjir lah. Anjing lo, sumpah 23k. Gak ketangkep masa ya, anjir lah. Anjing lah, sumpah. Pening gue anjir ngelawan si Naturaiza itu. Aduh. Gue masukin AOE ya. Masukin AOE. Dia tinggal sekali nge-catch lagi ya. Bisa ya. Gak usah dimasukin. Masih cukup lah itu. Si Hyuga bisa sekali shot. Dia bisa sekali shot. Gua duluan kan ini nyerangnya. Soalnya gua home. Oke. DS gua sisa berapa nih? 736. 100. Cukup enggak ya? Gua pas aja kali ya yang keduanya. Oke. Okay. Cukup gak ya? Oke, dapat Naturaiza duluan. What the fuck? Dia ada Aurora Curtain. Oke. Ah, this is unfortunate. Gua enggak tahu nih bisa lewat apa enggak. Aseranak satte. Minna ga tsuite iru. Yos. Eh, gua mainin defense atau Shoubu da. Yos, koi. Ayo, bangun, Dias. Bisa gak ya? 267, 225. Gambling lagi. Ayo, gambling. Gambling.
Oh my god, kena lo. Bisa kan kena ya? Aduh, mampui dong gue ini. Mana babak kedua ada full power lagi kan? Wah, nggak dapet ya. Oh, udah habis awal gue guys. Bahaya banget ini gue. Bisa nggak ya? Ini kayaknya dia langsung oper ke Margus deh. Hai, gue kalah lagi cuy. Sedih anjir. Ini kemana nih? Ini apa? Napo gitu? Oh anjir, parah, mati gue nih. Mainnya bagus banget deh. Anjir, gue bisa kalah banget, gila. Oh, apain dia nih? Kalah oper ya? Anjir, kenapa harus ada Misaki-nya ya? Lu ngapain sih Misaki di sini? Ngapain sih lu? Tapi low juga sih yang gak dapet ya. Wajir. Gokil. Bisa gitu. Seri dong. Aduh, seri doang ya guys ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa buat like dan subscribe. See you next video. Bye.